Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bingung cara membedakan murai batu trotolan jantan? Nah, teman-teman semuanya berada di channel yang sangat tepat. Karena apa? Di dalam video ini kita bersama-sama belajar cara membedakan trotolan murai batu jantan. Nah, membedakan murai batu trotolan jantan, baik itu yang jantan maupun betina, kalau kita itu masih pemula, tentunya akan menjadi suatu permasalahan yang sangat besar. Karena apa? Umumnya kalau masih anakan ataupun trotol, keduanya itu hampir memiliki kesamaan. Kalau kita pemula ya, tentunya akan menjadi penghambat dalam membedakan. Nah, teman-teman tidak usah khawatir, saya akan membagikan tips cara membedakan murai batu trotolan jantan. Yang pertama yaitu dari kepala. Murai batu trotolan jantan memiliki bentuk kepala yang besar daripada si betina. Kepalanya itu cepak ataupun datar. Sebaliknya, murai trotolan betina memiliki kepala yang lebih kecil dan bentuknya itu lebih bulat ataupun ramping kepalanya, seperti itu. Kalau kita memilih murai batu, pilihlah murai batu itu dalam artian trotolan murai batu itu dengan kepala yang besar. Karena apa? Karena kalau kepalanya besar itu akan terlihat lebih sangar dan pada umumnya memiliki tingkat kecerdasan dalam merekam-merekam ataupun suara masteran, baik itu burung masteran ataupun audio MP3. Terus yang kedua yaitu ciri-ciri trotolan murai batu jantan. Yang kedua itu bagian paruh. Murai batu trotolan jantan itu paruhnya itu lebih ataupun tampak lebih tebal dan juga berwarna lebih gelap dari si betina. Perlu kita pahami semuanya, kalau kita memilih murai batu trotolan jantan itu kita tuh bisa ya memilih paruhnya itu lebih tebal. Karena apa? Itu menandakan kualitas dari si burung itu, volumenya itu lebih baik. Oke, yang ketiga yaitu warna bulu. Murai batu trotolan jantan itu kalau kita lihat di bagian bulunya lebih gelap dibandingkan si betina. Agar lebih akuratnya itu kita cermati warna bulu di sekitaran punggung dekat tengkuknya, dalam artian punggung dekat leher ya, seperti itu. Apabila warnanya itu hitam gelap diiringi metalik, dipastikan itu trotolan murai batu jantan. Sebaliknya, kalau warnanya itu lebih hitamnya itu pudar, itu berarti betina. Yang keempat yaitu mata. Murai batu trotolan jantan memiliki tatapan mata yang tajam dibandingkan betina. Kalau kita lihat, matanya itu melotot keluar dengan tatapan yang sangar, tajam, seakan-akan jiwa tarungnya itu tinggi, seperti itu. Nah, tips memilih trotolan dari matanya, hendaklah pilih murai batu trotolan jantan itu ataupun trotolan jahat dengan mata yang melotot tajam, seakan-akan mengintai ataupun mengintimidasi lawan. Ciri ini menandakan bahwasanya murai batu trotolan tersebut itu bermental fighter ataupun tarung. Terus yang kelima, kaki. Murai batu trotolan jantan itu memiliki kaki yang kekar dan besar. Hendaknya kalau kita memilih murai batu trotolan jantan itu kita pilih kaki yang panjang, tegap, gagah ketika berdiri. Terus yang keenam yaitu ekor.
Ekor murai batu kalau kita lihat itu kan ada susunannya, memiliki 4 ekor susunan yang mana yaitu berwarna hitam, yaitu ekor utama dan juga ekor yang kedua. Cermati jaraknya. Kalau pada dasarnya ekor trotolan murai batu jantan itu lebih panjang dan juga lebih rapih dibandingkan dengan betina, seperti itu. Terus yang ketujuh, bagian suara. Kalau kita lihat dan kita dengar, ketika masih trotol, murai batu trotolan jantan itu memiliki suara yang lebih kasar, lebih ngebas, lebih kasar dengan suara ataupun nada yang itu yang tidak monoton, berubah-ubah seperti itu. Biasanya di usia 3 bulan itu sudah mulai ngeriwik, sudah mulai menata lagu. Nah, di situ biasanya kita bisa membedakan dari suaranya ketika sudah mulai ngeriwik. Biasanya kalau jantan itu ngeriwiknya itu lebih bervariasi, ada tatanan lagu-lagunya itu. Sebaliknya, kalau biasanya kalau yang murai batu trotolan betina itu memiliki ataupun kalau kita dengar suaranya itu lebih monoton. Itu aja. Biasanya kan seperti itu. Oke. Itu ada beberapa tips dari saya ya dalam membedakan trotolan jantan. Jadi untuk urusan pemilihan trotolan jantan tentunya sesuai dengan apa yang saya jelaskan di atas tadi, dan juga yang pertama tentunya faktor gen, keturunan. Faktor keturunan itu sangat penting ya, dalam artian kalau kita sebagai seorang penghobi kicau, pemilihan yang utama itu pilihlah trotolan itu berdasarkan dengan gen, dengan keturunan. Apakah keturunan itu bagus atau tidak? Kalau memang bagus, sudah terbukti indukannya juara, bisa kita rawat. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya. Kalau mungkin ada tutur kata yang mungkin salah di dalam penyampaian membedakan ataupun ciri-ciri trotolan murai batu jantan ya, tentunya saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk berikutnya tentunya kita akan membahas lagi yang trotolan betina. Oke? Oleh karena itu jangan kemana-mana, tentunya pantengin terus di AVDD channel seputar burung dan rawatan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.